Bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya disuruh untuk menyampaikan materi tentang bimbingan konseling, dan saya pribadi juga di MAMU hari ini adalah seorang bimbingan konseling atau disebut BK, ya BK, karena dalam institut pendidikan atau sekolah khususnya di jenjang SMA, SMP, kuliah harus ada yang namanya bimbingan konseling atau kita sebut dengan guru BK. Jadi fungsinya guru BK di suatu lembaga institusi atau lembaga sekolah adalah yang pertama itu adalah mengayomi siswa yang bermasalah. Ya, siswa yang bermasalah dalam artian masalah kepribadian, masalah sosialnya, masalah belajarnya, masalah karirnya. Di sana ada 4 elemen bimbingan yang sering dipakai oleh guru bimbingan konseling, yaitu yang pertama itulah bimbingan pribadi. Kita berbicara tentang bimbingan pribadi, suatu hal yang lumrah dialami oleh seorang siswa. Ya, kalau ada seandainya ada masalah pribadi siswa di sekolah atau di rumah atau individu, siswa itu segeralah konsultasi ke bimbingan konseling atau guru BK. Jadi itu fungsinya. Siswa adik-adik disekolahkan di suatu lembaga yang ada bimbingan konselingnya. Jadi itu tujuannya, adik-adik harus berani untuk konsultasi, ya, berani terbuka apa masalah-masalah kepribadian adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ada yang namanya bimbingan sosial. Ya, berbicara tentang bimbingan sosial ini, adik-adik yang mengalami, khususnya adik-adik yang siswa baru ada istilahnya, ada sosialnya, ada yang sosial yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ya. Jadi yang kita godok di dalam bimbingan sosial ini adalah siswa-siswa yang mengalami jiwa sosialnya yang rendah. Jadi fungsi guru-guru di sekolah untuk memotivasi agar siswa-siswa baru ini mengalami jiwa sosial yang tinggi, dalam artian tinggi bisa cepat adaptasi dengan teman-teman yang lain, bisa mengenal teman-teman atau kakak-kakak kelasnya yang kelas 2 atau kelas 3 yang lain. Itu yang harus diterapkan oleh siswa-siswa baru kita sekarang. Jiwa sosial itu harus tinggi dan harus kita bimbing dengan baik dengan sosial. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah ada yang namanya bimbingan belajar. Jadi di dalam bimbingan belajar ini, guru bimbingan konseling bekerja sama dengan wali kelas, ya. Wali kelas itu wajib punya untuk mengetahui siswa-siswa yang mengalami motivasi belajar yang rendah,
Jadi fungsinya ada wali kelas di setiap kelas itu melaporkan ke guru BK, ya, melaporkan ke guru BK. Sistemnya wali kelas ini mengabsen atau mengetahui siswanya yang bermasalah di dalam belajar. Jadi wali kelas itu melaporkan ada siswa, salah satu siswa yang minat belajarnya rendah, ya, jadi dilaporkan ke guru BK. Jadi siswa yang bermasalah itu nanti kita panggil ke ruang BK untuk kita kasih bimbingan yang sesuai dengan karakter yang dialaminya. Kalau dia kurang dalam belajar, kita kasih motivasi biar dia rajin belajar. Banyak masalah-masalah yang dialami siswa, khususnya di online, bukan belajar saja. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah bimbingan karir, ya. Ini penting sekali menurut saya. Bimbingan karir ini adalah salah satu gerbang kesuksesan siswa untuk mengetahui apa yang akan dikerjakan nanti selesai dia sekolah atau kuliah. Karirnya seperti apa? Maunya pakai karirnya mau jadi apa? Jadi adik-adik khususnya yang kalau sudah ke jenjang SMA harus mempunyai karir atau cita-cita yang akan dicapai nantinya. Jadi karir itu harus kita tanamkan sedini mungkin, ya. Bimbingan karir ini tujuannya, guru bimbingan konseling ini mengetahui apa yang ingin di istilahnya ingin dituju oleh siswa, apa yang ingin dicita-citakan nanti selesai dia sekolah maupun dia kuliah. Jadi kalau selesai dari MA Muhammadiyah, dia mau melanjutkan studinya di misalnya di Mahat. Kalau di Mahat, otomatis dia menjadi ustaz. Kalau di Yayuhan, dia menjadi guru pendidikan dan sebagainya. Atau di luar, dia jadi dokter dan sebagainya. Itu dia karir, bicara dengan karir. Jadi, saya berpesan adik-adik, kalau seandainya ada masalah, segera hubungi yang namanya guru bimbingan konseling atau guru BK. Itu dia empat bimbingan yang sering kita pakai. Insya Allah nanti selesai adik-adik sudah masuk di kelas, sudah punya kelas masing-masing, insya Allah saya akan mensosialisasikan ke dalam kelas untuk mengetahui bagaimana prosedur-prosedur yang akan adik-adik kerjakan ataupun ada masalah kalau ada di masalah pribadi adik, silakan masuk ke ruang BK, ya. Yang selanjutnya yang kita pakai di kamu alih ini adalah ada siswa yang bermasalah, kita panggil ke ruang BK, kita pakai bimbingan konseling individu. Itu jarang kita pakai sebenarnya, tapi sistematika ada yang BK. Jadi ada masalah siswa yang bermasalah, kita panggil ke ruang BK. Jadi yang kedua itu adalah ada namanya bimbingan konseling kelompok. Ya, bimbingan konseling kelompok ini kita kumpulkan adik-adik yang bermasalah, kita kumpulkan di ruang BK, kita tanya apa masalah-masalahnya. Apakah dia masalahnya dia malas belajar atau malas dalam sekolah, ya. Jadi adik-adik kalau sudah masuk di pembimbingan harus wajib hukumnya untuk nanti mematuhi peraturan-peraturan yang ada di mualimi. Misal harus masukkan baju dan sebagainya, harus rapi, pakai songkok, harus bawa sujadah dan sebagainya, datang tepat waktu dan sebagainya. Ya, itu dia. Insya Allah, kedepannya kalau kita sudah masuk di dalam kelas, kita sudah punya kelas, saya akan masuk sosialisasi ke setiap kelas insya Allah, dan saya jelaskan bagaimana prosedur-prosedur di sekolah kita, khususnya di MA ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik, saya pribadi mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang manfaat silahkan ambil
jadikan sebagai motivasi kepada adik-adik agar adik-adik menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Sekian, kita akhiri. Allahumma bihadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum.